itu sekarang berada di Masjid Al-Qurtain, iaitu masjid yang mempunyai dua kiblat. Masjid ini pada asalnya namanya Masjid Bani Salamah, di mana masjid ini dulunya didirikan di atas sebuah bukit di perkampungan Bani Salamah. Kemudian pada suatu masa Nabi kita Muhammad dan beberapa orang sahabat telah datang ke masjid ini untuk menziarahi Ummul Bash bin Ka'ab yang telah kematian ahli keluarga. Kemudian Nabi bila sampai di sini, tibanya waktu zuhur dan Nabi dengan para sahabat telah solat zuhur secara berjamaah. Rakaat pertama, rakaat kedua masih menghadap ke arah Masjidil Aqsa sebelah sana. Kemudian di rakaat yang ketiga tiba-tiba turun wahyu yang menyuruh Nabi dan para sahabat orang Islam mengarahkan kiblat mereka ke Masjidil Haram, iaitu ke sebelah depan sana. Itu sebabnya masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Qiblatain, iaitu masjid yang mempunyai dua arah kiblat. Sekian. Dalam Masjid Al-Qiblatain, ini adalah kiblat yang pertama, iaitu menuju ke Baitul Maqdis, Palestin. Dan apabila turunnya ayat Quran supaya memalingkan kiblat ke arah Baitullah, maka Nabi telah berpaling ke sini. Ya. Ini adalah keadaan dalam Masjid Qiblatain. Tidaklah terlalu besar masjidnya. Kiblat yang pertama, kiblat yang kedua.